الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مسلمة رحمني ورحمكم الله ثم لقتال جدا من بدر الممتلأ دروس في شرح نواقض الإسلام صلاة الفوزان حفظ الله تعالى Fahada Maka inilah perbedaan antara mukjizat para nabi dan sihir. Fadalla. Maka ini menunjukkan bahasanya sihir itu kodimun sudah kuno. Fil basyariyah di dunia manusia. Sudah ada sejak zaman Fir'aun. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kama qad yakunu Sebagaimana telah ada sebelum masa Fir'aun. Waqat baqiya asihru dan ada sihir di tengah-tengah Bani Israel. Falihada oleh karena itu di masa Sulaiman AS. Dan Nabi Sulaiman adalah Nabi sekaligus Raja. Dia adalah Nabi di antara Nabi Bani Israel. Dan Raja di antara Raja-Raja Bani Israel. Allah tundukkan untuk Sulaiman, jin dan jin secara umum dan jin ifrit secara khusus, kemudian setan, yaitu maksudnya jin secara umum tak malu bi amrihi. Semuanya bekerja atas perintah Sulaiman. Karena Allah memberikan kepada Sulaiman kekuasaan yang tidak Allah berikan pada siapapun minal alamin dari semesta alam. Tatkala Sulaiman meminta kepada Rabbnya. Sebagaimana yang Allah ceritakan di surat Sad ayat yang ke-35. Wahabli dan berikalah untukku kerajaan. Layam bagi yang tidak sepatutnya didapatkan li ahadin satupun. Mim ba'di setelahku. Wa min maka diantara. Ya kekuasaan yang Allah berikan kepada Sulaiman. Allah tundukkan jin-jin ifrit untuknya. wa syaayatin dan Allah tundukkan setan-setan yang bekerja sebagai kuli-kuli bangunan yang membangun wa khawas demikian juga ada yang menyelam wa akharina muqarrana fil asfad dan yang lain ada yang diikat fil asfad dengan pelenggu Ya tasarrafu fihim. Kemudian Nabi Sulaiman. mengatur jin-jin tersebut. Alayhi salatu wassalam. Dan jin bekerja untuk Sulaiman. Al-a'mala pekerjaan dan proyek-proyek. Al-ha'ilah yang besar. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tatkala <tuh> Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam wafat datanglah setan dan mengatakan bahasanya Sulaiman tidaklah mampu menundukkan setan kecuali dengan ilmu sihir. Fawa maka ilmu sihir itulah yang maka fawa Sulaiman yastakhdim menggunakan jin dan setan dengan ilmu sihir. Alladhi ya'maluhu yang dia praktekan. Maka setan membuat kebohongan atas nama Sulaiman. dan Allah bersihkan Sulaiman dari tuduhan itu karena sihir adalah kekafiran tidak layak binabillahi bagi nabi Allah Sulaiman untuk melakukan uh, kekafiran tidak layak artinya tidak boleh dan mustahil Allah taala berfirman wattabau dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan di masa Sulaiman dan tidaklah Sulaiman kafir Yang dimaksud Allah makafara Sulaiman, tidaklah Sulaiman melakukan sihir. Aima Sulaimanu. Sulaiman tidaklah melakukan sihir. Maka ini menunjukkan bahasanya, melakukan sihir adalah kekafiran. Maka Allah namai as-sihar, mempraktekan ilmu sihir sebagai kekafiran. Akan tapi setanlah yang kafir mengajarkan sihir kepada manusia. Demikian juga sihir yang diberikan kepada dua malaikat di negeri Babilonia Harut dan Marut. Namun tidaklah keduanya mengajari siapapun hatta yakula sampai keduanya mengatakan kami hanyalah ujian. Janganlah kalian kafir dengan belajar sihir. Namun mereka tetap nekat mempelajari dari keduanya, ma sihir yang dengan sihir tersebut mereka bisa memisahkan antara seseorang dengan pasangannya dan tidaklah mereka bisa memberikan bahaya bihi dengan sihir min ahadin siapapun kecuali dengan izin Allah yaitu izin kauni. Allah Subhanahu wa taala karena izin Allah ada dua macam izin kauni dan izin syar'i illa bi'iznillah kecuali dengan izin Allah yaitu izin kauni mereka mempelajari yang membahayakan mereka dan tidak manfaat bagi mereka dan sungguh mereka telah mengetahui siapa yang membeli sihir yaitu siapa yang uh, belajar sihir dan siapa yang mempraktekkan sihir namun digunakan diksi membeli untuk menunjukkan besarnya semangat. Ye, maka semangatnya untuk e, bisa sihir sebagaimana semangat seorang pembeli yang membeli sesuatu yang sangat dia inginkan dan dia butuhkan. Malah fil akhirat min khalaq maka tidak ada baginya di akhirat min khalaqin bagian dari kenikmatan. Sungguh jelek apa yang mereka gunakan untuk menukar dengan diri mereka sendiri seandainya mereka ya'lamuna ya tahu. Walau anau seandainya mereka beriman dan bertakwa dengan tidak melakukan sihir, tentu pahala di sisi Allah itu yang lebih baik seandainya mereka ya'lamuna ya mengetahuinya. Maka dalam ayat-ayat ini terdapat penjelasan bahwa sihir adalah bagian dari kerja setan. Dan bahasanya tidaklah layak bagi Sulaiman alaihi salam seorang Nabi Allah, anak dari Nabi Allah melakukan sihir. Sehingga akan tapi inilah kebohongan orang-orang Yahudi karena diajari oleh setan. Maka orang Yahudi tidaklah mengimani Sulaiman sebagai seorang Nabi. Akidah Yahudi tentang Sulaiman. Sulaiman adalah sahir. Sulaiman adalah tukang sihir. Yang ini karena Al-Qadha Asyayatinu. As karena ajaran atau bisikan setan. Fahadil ayat, maka ayat ini menunjukkan bahasa sihir adalah kekafiran. Walihada oleh karena itu, maka Musa berdalil dengan ayat ini. Untuk mengatakan bahasa sihir adalah kekafiran, sihir adalah diantara pembatal Islam, dan hal itu bahasa sihir adalah kekafiran bisa kita jumpai di beberapa titik ya, dari ayat-ayat di atas yang pertama pada kalimat wah maka faro sulaimanu. Sulaiman tidak kafir dengan pengertian Sulaiman tidak melakukan sihir. Maka ini menunjukkan bahasanya sihir kekafiran. Sihir itu kekafiran. Yang tidak layak terjadi pada Nabi Allah. Kemudian yang kedua. Walakin asyatina kafari alimunan nasas sihir. Maka ayat ini, potongan ayat ini menunjukkan bahasanya mengajarkan sihir itu kekafiran. Dan bahasanya itu adalah pengajaran setan. Dan itu bukalah pengajaran dari para ambiya, para nabi alaihi Kemudian yang ketiga, tidaklah keduanya, yaitu malaikat ini, ini, dua malaikat, tidaklah mengajari siapapun sampai keduanya mengatakan, inna manah nu fitnatun falatakfur. Falatakfur artinya, janganlah engkau belajar sihir sehingga engkau jadi kafir. Maka ini menunjukkan bahasanya belajar sihir adalah kekafiran. Kemudian yang keempat, walakat alimu laman istarahu fil akhirati min khalaq. Tidak ada baginya di akhirat dari bagian kenikmatan. Inama hada fi kafir. Dan ini adalah ungkapan orang kafir. Karena orang kafirlah yang tidak memiliki nasibun bagian di akhirat. Yaitu bagian dari surga. Maka potongan ayat ini menunjukkan bahasanya sihir adalah kekafiran, mencegah bisa masuk surga. <tuh> yang kelima, sisi pendalilan yang kelima yang menunjukkan dari ayat-ayat di atas bahasanya sihir adalah kekafiran. Ini potongan ayat walau anam amanu watakau seandainya mereka beriman dan bertakwa dengan meninggalkan sihir. Maka ini menunjukkan ini dalil yang menunjukkan bahasanya sihir itu meniadakan iman dan takwa. Maka inilah beberapa titik dari ayat seluruhnya menunjukkan bahasanya mempelajari sihir dan mengajarkannya adalah kekafiran. Dan siapa yang mengganti siapa yang mencari sihir maka dia atau mengambil sihir sungguh dia telah mengambil kekafiran dengan membuang imannya sehingga jadilah dia kafir dan bahasanya dia tidaklah mendapatkan sedikit pun bagian dari surga. Dan bahasanya siapa yang belajar sihir maka intafa maka hilang darinya iman. Walau anam aman wat takau seandainya mereka beriman dan bertakwa. Kalimat ini menunjukkan bahasanya sihir itu meniadakan iman. Dan bahasanya sihir itu salah satu pembatal Islam. Inilah sisi pendalilan dari penulis rahimallahu taala dari ayat ini. Akan tapi mungkin Anda bertanya, bagaimanakah kok ada malaikat yang mengajarkan sihir padahal mengajarkan sihir itu kekafiran. Jawabannya ini adalah ujian dari Allah wa ujian bagi manusia, siapa yang beriman dan siapa yang kafir. Maka ada dua malaikat yang Allah turunkan untuk mengajarkan ilmu sihir, dalam rangka mengetes manusia siapa yang beriman dan siapa yang kafir. Oleh karena itu tidaklah keduanya mengajari siapapun dari manusia. Hatta yakula fitnatun fala Maka keduanya memberikan nasihat kepada orang yang mau belajar, bahasanya meninggalkan belajar sihir. Dan keduanya menjelaskan menasihati untuk meninggalkan belajar sihir dan keduanya menjelaskan bahasa sihir itu kekafiran maka keduanya tidaklah mengajari dan diam akan tapi memberi nasihat bahasanya ini kekafiran in alaihi maka siapa yang maju alaihi belajar sihir atas pilihannya sendiri maka dia kafir maka Allah jadikan dua malaikat ini mengajari manusia sihir Min ajli dalam rangka mengetes manusia, bukan dalam rangka menunjukkan sihir itu tidak mengapa atau sihir itu mubah. Namun, inama min ajli, namun dalam rangka supaya ayatabayan, supaya jelas, maniak furu, siapa yang kafir dan siapa yang beriman, dan siapa yang menerima nasihat. Maka kita ketahui minahad dari hal ini. Sihir adalah kekafiran baik mempelajarinya atau mengajarkannya. Kemudian termasuk yang kafir karena sihir kata penulis adalah Arabiyyah bihi orang yang ridha dengan ilmu sihir. Di antara orang yang ridha dengan ilmu sihir adalah pasien, dukun, tukang sihir. Dia tidak melakukan sihir, tidak mempraktekkan ilmu sihir, cuma dia request sihir untuk keperluan ini dan itu. Maka jika seorang itu tidak mempelajarinya dan tidak mempraktekannya, akan tapi dia rida dengannya dan tidak mengingkarinya, maka ini juga kekafiran dengan semata-mata rida. Karena siapa yang rida dengan kekafiran, maka sungguh dia telah kafir. Karena orang yang beriman tidak akan rida dengan kekafiran. Dan jika demikian, sir adalah kekafiran, mempelajarinya, mengajarkannya, mempraktekannya, ataupun sekedar ridho dengannya. Semuanya ini adalah perkara-perkara yang menunjukkan wajibnya mengingkari sihir, melarang para tukang sihir. Saharoh bentuk jamak dari sahir. Dan menghilangkan keberadaan tukang sihir dari tengah-tengah masyarakat. Supaya mereka tidak menyebarkan kejelekan dan kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu terdapat sejumlah hadis yang isinya hukuman mati untuk tukang sihir. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hukuman untuk tukang sihir adalah dorbatun bisayfi. Adalah satu eh satu ayunan dengan pedang. Diatkan oleh At-Tirmidzi dan e, yang lain dari Junda, wabdaif, marfu'an, sahih, mawukuf perkataan Junda. Bagaimana kata At-Tirmidzi, sahih min Dan ini dipraktekkan oleh para sahabat, mereka memberi uh, hukuman mati untuk para tukang sihir. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kata apa mengirim surat ila Umal jamak dari Amil Amil di masa silam itu sebutan yang mentereng karena artinya gubernur kalau di bahasa Arab modern, ambil itu kesannya jelek karena artinya buruh kasar. Hanya ketulu isi suratnya, berikanlah hukuman mati kepada semua tukang sihir, baik laki-laki ataupun perempuan. Dikeluarkan oleh Ahmad Abu Dawud, penulis kitab Taizir Azizil Hamid mengatakan sanatnya hasan. Kemudian Hafsah binti Umar Ummul Mukminin juga memerintahkan hukuman mati untuk budak perempuan beliau yang mensihir beliau. Dikatakan oleh Abdullah bin Imam Ahmad. Dinilai sahih oleh Sayyid Muhammad bin Abdul Wahab di Kitab Tauhid. Kemudian Junub bin Ka'ab As-Suhabi juga membunuh ini, seorang tukang sihir di hadapan salah satu penguasa Bani Umayyah. Lama jaa wa wajah sahir. Tatkala beliau sang sahabat Nabi ini datang. Beliau jumpai tukang sihir. ap main-main di depan sang penguasa. Yukhayyalu ilan nasi dia. E, memberikan sihir khayalan. Sihir imajinasi. Pada banyak orang. Bahasanya dia membunuh seseorang. Kemudian menghidupkannya. Tepatnya memotong kepala. Kemudian mengembalikannya. Dan ini adalah sihir takhyili. Ye, maka ada praktek sihir Seakan-akan orang disembelih Kemudian Terlihat ada darah yang netes-netes Setelah itu Kepalanya disatukan Ye, Orangnya kemudian Hidup lagi Ye, Dan ini disini sampaikan Ini sihir takhili. Di tempat kita Dijumpai e, Semacam yang Dianggap sulap gitu. Masukkan kotak Kemudian digergaji. Kemudian terbelah. Netes-netes netes ada kayaknya darah. Disambung. Orangnya nyengir. Fawalam yasna syai'an. Maka tukang sihir ini tidak melakukan apapun. Akan tapi itu khayalan. Yang terlihat pada mata manusia. Fakorobaminhu minhu. Maka jundubin ka'ab. Kemudian mendekati orang itu sampai kemudian memenggalnya dengan pedang dan memotong kepalanya. Kemudian Juntut mengatakan jika dia benar bisa mengembalikan kepala ke badan, ya, maka tidaklah dia hidupkan dirinya sendiri. Dikatakan oleh dikeluarkan oleh Al Bukhari di tarikh Al Kabir dan bahagia dalam Sunan Kubro dinilai oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab di Kitab Tauhid dan penulis Syaikh Sulaiman di taisir Azizil Hamid beliau mengatakan ke Sulaiman walaha turukun kathira. punya banyak jalur oleh karena itu Imam Ahmad bin Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan soha sahih, hukuman mati untuk tukang sihir dari, dari tiga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Umar, Hamsah dan Jundub ibn Ka'ab Kemudian seandainya tukang sihir itu menampakkan taubat maka tidak diterima. Bahkan tetap yunafal dilaksanakan padanya hukuman. Karena tidak bisa dipercaya taubatnya karena dia zindik. Karena dia munafik. Dia men fakat maka boleh jadi dia menampakkan taubat dan di hatinya terdapat sihir. Sehingga tukang sihir adalah yuk hukumannya hukuman mati. Ala ayah halin apapun kondisinya meskipun dia tulus dalam tobatnya namun itu tobat antara dia dengan Allah jalla wa ala dan Allah maka Allah jalla wa ala menerima tobatnya adapun kita kita tetap terapkan padanya hukuman had yaitu hukuman mati apapun keadaannya dia bertobat ataupun tidak maka dengan hal ini jelaslah bagi kita batilnya sihir dan bahasa syir adalah kekafiran besar mengeluarkan dari Islam dan kemurtatan dari dinil Islam. Dan bahasa syir adalah salah satu pembatal Islam. Dan bahasanya hukuman untuk tukang sihir adalah hukuman mati apapun keadaannya yaitu taubat ataupun tidak. Karena dia merusak masyarakat, menyebarkan permusuhan dan kebencian serta kejelekan di tengah-tengah manusia. Wa min hada, maka dari ini <tuh> nutrik maka kita mengetahui bahasanya apa yang dilakukan <tuh> <Yeah>. <tuh> apa yang dilakukan di sirkus kama yusamunahu sebagaimana nama yang mereka berikan atau mimbab al-ab al-ab bahlawaniyah permainan pahlawan maka, yaitu Nabi Sahir, <tuh> mereka ini mendatangkan tukang sihir, filhafalat di perayaan, wal tempat wisata, wasiahah dan tempat wisata untuk melakukan al-qamrah, untuk melakukan sihir. Anak Haddad Siheron, sari ini adalah sihir yang nyata meskipun mereka namai bukan dengan namanya. Ya, tadi dia namai dengan nama sirkus misalnya. Wa na'lamu dan kita mengetahui dengan hal ini Aydan juga tidak boleh membiarkan sihir di tengah-tengah masyarakat Islam. Di syaklin dengan bentuk apapun. Yumkinu mungkin ayuqal dikatakan bahasanya mereka tukang sihir mengobati berbagai macam penyakit yang mereka namai dengan atib At syabi obat tradisional muasihron dan itu adalah sihir atau mereka yaitu nabihi mereka melakukan sihir dengan kedok rukyah maka mereka melakukan rukyah padahal mereka tukang sihir yang bodoh kemudian mereka namai para tukang sihir tersebut masyayikh ya orang tua orang pintar wahum sahara padahal mereka tukang sihir. Dan orang-orang awam me 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 meyakini bahasanya mereka adalah tabib dan orang tua. Maka dari demikian juga tidak boleh menggunakan sihir dengan kedok permainan bahlawaniah atau sirkus atau semacam itu. Contoh seperti orang yang narik mobil pakai selembar atau satu helai rambut kepalanya, atau tamsi alai atau dia dilindas oleh mobil walatadurruhu tanpa bahaya baginya, atau kemudian ditusukkan kepadanya uh, bil ashiyah min al hadid satu Sejenis pedang Dari besi Tanpa bahaya baginya Atau ditusukkan pada Atau dia tusuk dirinya sendiri Dengan pisau Atau dia makan api di depan banyak orang <tuh> <tuh> Ini semua adalah bohong <tuh> <tuh> Ini semua adalah sihir takhili, Sihir pandangan mata Maka tidak boleh melakukannya Tidak boleh setuju dengannya tidak boleh mendatangkan orang-orang tersebut... Untuk mempraktekan hal-hal itu di depan banyak orang. Karena ini adalah kemungkaran yang nyata. Wajib diingkari. Wajib ditumpas. al wa tadhir, Dan wajib membersihkan negeri kaum muslimin darinya. <tuh> Kemudian permasalahan eh, tentang hukum. Eh, Mengobati sihir dari... Tukang orang yang kena sihir Melepas sihir dari orang yang Terkena sihir Tidaklah dilakukan bahasanya sihir Itu adalah musibah dan penyakit Sehingga perlu ilat Perlu terapi Dan Allah Jalla wa'ala Tidaklah menurunkan Penyakit kecuali menurunkan obatnya Maka dengan cara apakah kita terapi orang yang kena sihir maka kita terapi orang kena sihir, kena santet atau yang lain dengan ruqyah syariah. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam diobati dengan ruqyah. Diruqyah oleh Jibril dengan surat Al-Falaq. Maka si sakit itu diruqyah dengan Al-Qur'an, dengan ayah dengan doa-doa dan obat-obat yang syarif. Fahadalah maka ini tidak mengapa. Karena ini adalah mengurai sihir dari orang yang kena sihir. Dengan cara yang disyariatkan oleh Allah Jalla wa wa'ala. dan bahasanya Allah Subhanahu tidaklah menurunkan penyakit kecuali menurunkan obatnya. Adapun mengurai sihir dengan sihir yang semisal ya, orang yang kena sihir santet atau yang lain kemudian dibawa ke tukang sihir ya, dan diminta supaya dia eh, terbebas dari sihir. Fala juzu maka hukumnya tidak boleh. Wa bima haramallahu karena ini pengobatan dengan cara yang Allah haramkan. Bahkan pengobatan dengan kekafiran dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berobatlah kalian namun jangan berobat dengan hal yang haram." Dan sihir adalah termasuk hal yang haram yang paling besar. Maka bagaimanakah mungkin kita obati orang yang kena sihir dengan sihir? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan Allah tidaklah jadikan obat kalian kesembuhan kalian dalam hal yang Allah haramkan atas kalian. Dan sihir adalah termasuk hal yang haram yang paling jelek. Maka tidak boleh menterapi orang yang kena sihir. Bihi dengan sihir. Namun almasur orang yang kena sihir itu diterapi bima dengan sarana yang kita gunakan untuk menterapi penyakit-penyakit yang lain berupa ruqyah dengan Al-Qur'an, ruqyah dengan doa, dengan bacaan-bacaan perlindungan yang syar'i dan obat-obatan yang mubah. Fahada maka inilah alat untuk menterapi orang kena sihir. Adapun pendapat yang menyelisih hal itu yang mengatakan bolehnya mengurai sihir dengan sihir yang semisal maka ini adalah pendapat yang tertolak dan batil. Tidak boleh mengambil pendapat ini. Kan ini adalah pendapat yang menyelisih dalil syar'i dari kitabullah Allah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan wajibnya adalah kita bersihkan masyarakat Islam dari keberadaan para tukang sihir dan praktek mereka. Wa ala yukaru mereka tidak dibiarkan tinggal di negeri Kaum Muslimin di tengah-tengah masyarakat menyebarkan sihir di antara manusia. Kewajiban kita adalah memerangi mereka, menumpas mereka. Dan siapa yang diketahui kalau dia mempraktekkan sihir, maka hendaklah dilaporkan ke pengadilan. Itu di Arab Saudi tentunya dilaporkan ke pengadilan untuk mendapatkan balasan yang sesuai dengan ketentuan syariat. Sehingga nyamanlah minhu dari gangguannya. Al-ibad manusia wal dan negeri. Kita tidaklah membukakan bagi mereka para tukang sihir ruang. Atau kita datangkan mereka atau kita bilang mereka dengan mengatakan biarkan mereka mengobati manusia. Fahum maka mereka mendatangkan sihir dan dengan hal itu maka kita menambah kejelekan itu tambah jelek sihir itu menambah sihir dengan sihir. kemudian as'ilah. Apa hukum mengurai sihir dengan sihir yang semisal atau pergi ila dalika untuk keperluan itu? Rubah manusia badalika boleh jadi pendapat itu dinisbatkan sebagai pendapat yang disetujui oleh Sayyid Ibn Ditambah hal ini ada di buku-buku para ulama fikih secara umum dan fikih hambali secara khusus. Jawabnya menisbatkannya sebagai pendapat Syekh Ibn maka ini adalah dusta yang nyata karena Syekh Ibn Baz memfatwakan haramnya sihir tidak boleh berubah dengan sihir dan beliau punya buku judulnya Iqamatul Barahin yang menegakkan hujah bantahan untuk para penipu tukang sihir dan para penipu yang buku ini ada di jawaban-jawaban beliau dan di buku kumpulan fatwa beliau. Maka menisbatkan pendapat kalau Sayyid Nubaz yujawizu hala sihir bisihri mitlihi, bisihrin mithlihi membolehkan mengurai, melepas sihir, menghilangkan sihir dengan sihir yang semisal maka ini kebohongan atas nama Syekh Ibn Bas. Adapun kalau ulama terdahulu ada yang berpendapat dengannya, Yeah. Ada sebagian ulama terdahulu berpendapat dengannya. Maka itu benar adanya. Dan setiap orang itu bisa diambil perkataannya atau disanggah. Maka tidak boleh mengambil pendapat para mufti jika menyelisihi Quran dan Sunnah. Karena pendapat mereka bukan hujah. Inama dalil yang jadi dalil adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Atau kesepakatan kaum muslimin. Kemudian sebagian orang mengatakan inna min diantara di antara pengobatan untuk melepas sihir, sihir saraf yaitu sihir benci dengan istri atau dengan suami di antara caranya adalah hendaknya si suami menceraikan istrinya, tatliqatan wahidatan satu talak. Maka dengan keluar talak maka akan yanfaku as Akan hilanglah sihirnya dengan izin Allah. Nah, setelah sihirnya hilang, tinggal dirujuk. Ya, setelah itu. Falhadal fi'lu Apakah perbuatan semacam ini boleh? Wahallahu Apakah ada sisi benarnya dari syariat? Dan bimada yusifadilatukum. Dan apa yang anda wasiatkan? Maka jawaban beliau Makola ahlul ilmi Tidak ada ulama yang berpendapat semacam ini Sebatas yang aku tahu Ini adalah perkataan yang tidak benar ya, Menghilangkan sihir tidak dengan cara Mengeluarkan kata-kata tolak namun menghilangkan sihir dengan terapi syar'i tidak dengan talak. Dan Allah Jalla wa'ala membenci perceraian. Kecuali jika memang da'at ilaih hajat itu dibutuhkan. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi kelayaan al-usrah pergaulan di antara suami istri. Atau tidak ada lagi wifak keharmonisan di antara keduanya. Adapun menceraikan istri dalam rangka mengobati sihir, maka aku tidak mengetahui satupun ulama yang berpendapat dengannya. Kemudian pertanyaan jika aku jumpai buhul sihir. Hal uhilluhu, apakah aku me mengurainya dengan cara dibakar ataukah dirobek-robek. Jawaban beliau jika anda jumpai buhul sihir maka hancurkan. Boleh jadi dibakar dengan api atau dirobek-robek. Yang penting anda tidak membiarkannya. Ya, pertanyaan yang terjadi di sebagian negeri ayaku Sun ada seorang vijam nasi di hadapan sejumlah banyak orang ya malu dia melakukan uh, istikrobat uh, musik uh, pameran yang uh, membangkitkan uh, emosi semacam dia memasukkan pedang atau pisau ke perutnya tanpa ngefek. Wa ghairu dzalika dan berbagai gerakan-gerakan yang lain yang tidak bisa dipercaya dalam kehidupan manusia biasa. Apa hukum syariat untuk praktek semacam ini? Maka jawaban beliau rahimallahu ta'ala, jawaban beliau ta'ala, Hada musyawadun itu adalah penipu dan penipu. Wa amalu hada perbuatan ini adalah sihir takhyili. Dia disebut penipu karena dia mengesankan demikian padahal dia seperti itu tidak terjadi. maka dia adalah sejenis dengan apa yang Allah sebutkan yaitu para tukang sihir Fir'aun. Fa'idah hibaluhum Maka tiba-tiba tali dan tongkat mereka yukhayyalu ilaihi. Terkhayalkan di hadapan Musa. Karena sihir. An-naha. Bahasanya tongkat dan tali itu tas'a bergerak-gerak. Demikian juga firman Allah Ta'ala. Falamma al maka kalau mereka lemparkan Tongkat dan talinya. Maka mereka mensihir mata manusia dan membuat takut manusia. Maka mereka melakukan apa yang disebut dengan Qamirah. Yaitu, apa definisi Qamirah? At-takhir linnasi khilafal haqiqah. Adalah membuat khayalan, membuat imajinasi pada banyak orang. Yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Atau mereka melakukan syai'an minal hiyali al-khafiyah. Trik tersembunyi. Yang dia nampakkan pada manusia seakan-akan itu realita. Padahal itu bohong. Dia nampakkan pada orang. Maksudnya dia menusuk dirinya sendiri. Atau membunuh seseorang. Kemudian mengembalikannya. Sebagaimana semula. Padahal fi wakil dalam realitas senyatanya. Tidak terjadi sedikit pun dari hal itu atau dia nampakkan dan dia kesankan kepada manusia kalau dia masuk ke dalam api dan api itu tidak membahayakannya padahal dia tidak masuk dalam api namun dia melakukan satu trik tersembunyi yang disangka oleh manusia itu hakiki maka tidak boleh mengizinkan hak ulak mereka-mereka bimuzawalah melakukan kebatilan ini kebohongan ini membongi kaum muslimin dengan tipu daya mereka yang batil. Karena ini memberikan pengaruh pada orang awam. Dan adalah salah satu penguasa Bani Umayyah. Di dekat sang penguasa ini ada seorang yang main-main semisal ini. Dia nyembelih orang. Wa abana dia pisahkan. Abana yubinu artinya memisahkan. Dia pisahkan rasahu kepalanya dari badannya. Kemudian dia kembalikan seperti semula. Maka heranlah orang-orang yang hadir. Datanglah Jundub Al-Khair Al-Azdi. Radul Anu kemudian membunuh si tukang sihir ini. Sambil mengatakan. Jika dia memang benar bisa mengembalikan kepala ke badan. Maka adalah dia hidupkan dirinya sendiri. Ya justru maka tidak boleh bagi seorang muslim untuk menghadiri kebohongan dan kebohongan ini demikian juga menontonnya ya, atau mempercayainya wajib mengngkai hal tersebut dan wajib bagi penguasa melarangnya dan menghukum orang yang melakukannya tangkil menghukum meskipun hal itu dinamai dengan permainan dan seni karena nama tidak mengubah realita tidak memubahkan hal yang haram. Dan semisal itu orang yang menampakkan pada manusia kalau dia menarik mobil diam dengan satu helai rambutnya. Atau dia tidur di bawah eh, kafarati sayara. Eh, di bawah kemudian ban mobil. Dan mobil tersebut berjalan. Atau selain, selain itu. Ya, min anwa'id tadjil eh, yang merupakan bentuk-bentuk kebohongan, takhil, imajinasi dan sihir. Kemudian apakah orang yang melakukan permainan bahlawania atau yang lain yang itu mengandalkan sihir, apakah mereka kafir padahal mereka tidak rida dengannya? Maka jika mereka tidak ridho dengannya, maka mereka melakukan hal yang haram dan mereka berdosa karenanya. Adapun jika mereka ridho dengannya, padahal mereka tahu kalau itu sihir, maka mereka kafir karenanya. Kemudian ada pertanyaan, sebelum aku mendapatkan hidayah dan rutin mengerjakan sholat pada waktunya setelah baca Al-Quran, aku pernah pergi ke salah satu, yaitu tukang sihir perempuan. Kemudian dia minta kepada aku supaya aku mencekik seekor ayam supaya dia tak mal membuatkan li untukku hijab. Hijab itu jimat namun ye, jimatnya jimat yang arab-arab. Jadi -Arab. tempat kita namanya raja. Ini bahasa Arabnya hijab. Tapi tunik bisa uji. Ye, supaya e, eh, jimat ini atau kemudian perempuan tukang sihir tersebut mengikatkan aku dengan suamiku. Ye, supaya suaminya lengket dengan dirinya. Lianau kana yujadda iman muskilat. Karena selalu ada problem cekcok antara aku dengan suamiku. Dan riil, wafi'lan dan riil, aku mencekik Ye, seekor ayam Dengan tanganku Apakah aku dosa karenanya Dan apa yang harus aku lakukan Sehingga aku bisa terbebas Dari kerasa ketakutan Yang mendatangi diriku Wal kolak dan kecemasan Maka jawaban Syekh Hafizallahu ta'ala Yang pertama Pergi ke tukang sihir haram Sangat haramnya karena sir adalah kekafiran dan kezaliman terhadap hamba-hamba Allah Azza wa Maka pergi menemui mereka adalah kejahatan besar. Apa yang anda sebutkan kalau anda mencekik ayam juga adalah kejahatan yang lain. Karena ini adalah bentuk menyiksa hewan. Dan membunuh hewan tanpa alasan yang benar. Dan mendekatkan diri kepada selain Allah dengan cara semacam ini. Fayakunus Ini adalah kemusrikan. Namun selama anda telah Tukti... Tidak bertobat pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tobat yang sungguh-sungguh. Maka apa yang dulu terjadi pada dirimu Allah ampuni. Dan janganlah kembali melakukannya di masa depan. Dan Allah memberikan ampunan pada siapa saja yang bertobat. Tidak boleh bagi kaum muslimin membiarkan keberadaan para tukang sihir melakukan dan mempraktekkan sihir mereka di tengah-tengah kaum muslimin wajib mengingkari dan wajib bagi para penguasa kaum muslimin untuk memberikan hukuman mati padanya dan memberikan kenyamanan bagi kaum muslimin min karena terbebas syarihim dari kejahatan mereka Kemudian apa pendapat anda membuka klinik khusus lil kiroati untuk rokok ya? Ini apa hukum klinik rokok ya? Jawabnya maka min amali salaf. Maka ini bukanlah satu hal yang dilakukan oleh salaf. Mereka tidak ada yang buka klinik atau buka mahalat ya, klinik lil kiroah untuk orang agar orang yang mau dibaca-bacain alias diruqyah. dan berlonggar-longgar dalam masalah ini yuhdisu Itu menimbulkan kejelekan. Di alasan beliau sabdu dzari'a. Ya. Wa yudkhilu fihi man dan akan masuk wayat khulufi dan akan masuk pada dunia ruqyah orang-orang yang tidak bisa ruqyah artinya satu dari ah berarti menutup jalan kejelekan karena manusia itu berlari di belakang kedamaan. mereka ingin supaya banyak orang datang kepada mereka meskipun dengan melakukan hal-hal yang haram Ya, demikian pendapat belia tentang klinik eh Ya, tentang sihir sebenarnya para ulama berselisih pendapat. Apakah sihir itu seluruhnya kekafiran ataukah tidak. Ya. Dan al-imam musyafi'i berpendapat bahasanya sihir itu ada dua macam. Ada sihir yang merupakan kekafiran. Dan ada yang sihir yang bukan kekafiran. Dan itu pendapat yang dipilih oleh. Syekh Ibnu Saimin, rahimallahu ta'ala di Al-Qawla Al-Mufid ala kitab Tauhid. Dan mengatakan bahasanya sihir itu ada dua macam. Ada sihir yang eh, dengan bantuan setan itulah kekafiran. Dan ada sihir dengan ramuan. Ada satu tumbuhan yang banyak di tempat kita. Di tempat kita yang bisa dijadikan sebagai ramuan untuk sihir namanya pohon e, e, tumbuhan kecubung, e, tumbuhan namanya kecubung e, itu daunnya itu e, itu kemudian berdampak sihir e, memakannya itu menyebabkan orangnya jadi masoh. E, Lebih-lebih lagi kalau pakai e, bunga kecubung itu lebih Uh, ini uh, lebih dahsyat lagi sihirnya. Yeah, maka, ketika biasa, kemudian uh, ada sebagian uh, Sebagian orang di sebagian masyarakat kita yang uh, zalim kepada orang lain dengan menyampurkan ramuan kecubung itu ke teh dan semacam itu yeah, di acara-acara pertemuan nah, nanti pulang dia jadi masuk kena sihir. Itu sihir dengan ramuan. Maka nanti ya, dan dampaknya seperti orang kena sihir. Ya, maka dia boleh jadi uh, mbak datangi lemari dia kira itu kamar mandi. Ya, dia kira kamar mandi. Dia kira ya, sama persis sebagaimana orang kena sihir. Itu sihir ramuan pakai tumbuhan namanya kecubung. Ye, bisa diling di bahaya kejubung ya dia sihir ye, dia adalah sihir namun kalau pakai bahasa se -im -im -im, sihir dengan ramuan dan kalau orang itu kena sihir kejubung ye, e, maka nanti kemudian e, dia hilang kesadarannya ya semacam itu, dia merasa begini, merasa begitu, merasa telah melakukan ini, padahal tidak seperti orang kena sihir. Dan itu nanti e, variatif, ada yang e, tiga hari efeknya, dan itu ada obatnya, kecuali dibiarkan. Ya, tidak ada obatnya, kecuali dibiarkan. Tidak ada obatnya, kecuali dibiarkan. Dan kalau pakai bunga kecubung itu bisa sampai seminggu, bisa sampai seminggu. dan yang berbahaya adalah ketika yang lebih bahaya adalah orang tuh tidak tahu ini kenapa. Nah, maka keluarganya yang bingung, maka ada yang dimasukkan ke UGD dan sebagainya, ya. Padahal itu kena sihir kecubung karena dikerjain sama temennya minum teh ke, dicampuri ya, ramuan kecubung gitu. Maka nanti yang repot itu sampai masuk rumah sakit sampai dua hari tiga hari kan ya, biayanya banyak padahal ya obatnya cuma tetap di rumah biarin saja kayak gitu. E, ini bolak-balik e, ada tembok dianggap kamar mandi ini gimana sih kan, kok nggak bisa dibuka-buka karena tembok ya nggak bisa dibuka-buka tinggal ditonton, dibawa ke kamar mandi. Kemudian nanti dia amba, uh, amba, merasa sudah pakai pakaian padahal belum gitu. Karena pengaruh sihir kejubungan tadi. Ya, maka itu sihir dengan ramuan. Dan sihir dengan ramuan itu bukan kufrun. <tuh> Yeah, karena dia tidak dengan bantuan uh, setan, tanpa ada pengabdian kepada uh, setan, namun dia adalah zulmun. Yeah, ini zulmun. Ini bentuk ngerjain orang yang betul-betul uh, nyusahkan. Bukan hanya orang yang dikerjain, namun satu keluarganya boleh jadi bingung dan yeah, bingung dan susah repot. Yeah. Yeah. Kalau dia seminggu, ya, tidak bisa ngapa-ngapain seminggu itu, kecuali di rumah saja. Tentu, ini uh, menyebabkan tidak kerja dan sebagainya. Nah, kemudian, eh, uh, tadi berkenaan dengan uh, beliau sampaikan tentang sirkus. atau kemudian dalam bahasa kita apa sulap e, yang sulap ini adalah murni kecepatan gerak tangan. E, Maka apa hukumnya? Saya bacakan dari Sarah Nawakidul Islam Syekh Abdurrahman Al-Barak. Beliau katakan tentang hal ini Adapun tipuan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan tipuan mimbak dil ya, dengan sebagian kegiatan apa, ketangkasan alat ila ilahi fatiliyadi ya, karena gerak tangan yang karena gerak tangan yang cepat bisa mihim demikian kata mereka besok atil harokah dan eh uh, gerak yang eh cepat ya wasirhu wasihar at-tamwihi demikian juga sihir yang kemudian yang kedua sihir tamwihi sihir yang yang dimaksud sihir tamwihi adalah mayakunu bitamwihi ba'dil mawat e, dengan e, timbulnya kesan yang tidak nyata dengan menggunakan sejumlah materi ala Dengan menampakkan tidak sebagaimana ke realitas sesungguhnya. Jadi boleh jadi karena dengan alat tertentu, materi tertentu. Fahada sihru sihrun lugawiyun fakat. Maka sihir semacamnya adalah sihir secara bahasa saja. Maka sulap, apakah sulap ya dalam artian keterampilan tangan itu kita sebut sihir? Maka boleh katakan iya sihir, namun sihir lurutan. Ada permainan karet itu misalnya, e, gimana diginikan kepesentian tiba-tiba lepas sendiri gitu ya? E, itu, e, apakah itu sihir? Iya, itu sihir, ya, namun itu sihir lurutan. Ya, bukan sihir uh, istilahan. Walai <muluh> saminasyiri alladhi wa kufrun. Kalau ketangkasan, kalau sulap ketangkasan, maka itu bukan sihir yang statusnya adalah kekafiran. Namun yang jadi masalah akan tapi mereka para tukang sihir menjadikan sulap sebagai sarana, sebagai kedok. Ini alasannya sulap, padahal ternyata sihir. untuk melariskan amal sihriyah, sihran hakikian. Untuk kemudian melariskan praktek sihir yang itu adalah sihir sungguhan. E, e, maka itu e, dampak buruknya. E, dengan kedok sama dia e, nyinggung masalah sirkus juga. Semacam seorang itu dengan alasan e, sulap. Maka kemudian ini gunakan untuk melariskan praktek sihir seorang mukul atau menusuk dengan pedang tanpa membunuhnya atau kemudian memakan bara api atau menelan ular atau bisa menekuk e, besi dengan pandangan mata mimma yastamilu alaihi mayusama bi sirkus dengan apa yang e, ada dengan e, apa yang terkandung dalam apa yang disebut dengan sebutan sirkus Ya, maka catatan penting yang mau saya sampaikan atau catatan penting yang bisa kita dapatkan dari sini, bahasanya uh, ketangkasan, kecepatan gerak, ya, itu adalah apa? Um, adalah sihir, namun sihir lugutan, bukan sihir yang masuk dalam bab Kidul Islam. Ya, demikian juga. Uh, Apakah kemudian sihir dengan sudah menyiapkan peralatan? Uh, cuma diletakkan tersembunyi, sudah disiapkan bahan-bahan. Uh, namun uh, secara apik, ya uh, dia katanya kemudian dia sudah siapkan merpati. Uh, sapu tangan kemudian jadi merpati, padahal memang sudah ada merpatinya. Kalau memang betul demikian, ya maka ini tadi namanya sihir tamwihi, bikin kesan seakan-akan ada ini, namun ternyata tidak. Maka itu bukanlah sihir yang masuk dalam bab nawakidul Islam. Namun itu sihir lurutan, sihir dalam bahasa Arab. Masuk dalam secara bahasa bisa disebut dengan sihir namun itu bukan sihir secara istilah Karena ketika membaca penjelasan e, tentang masalah sihir Saya pernah dapat informasi ada sampai seorang da'i yang mengatakan permainan karet itu sihir yang merupakan Kidul islam ini yang mainan karet ini digini-ginikan terus dan ternyata karetnya lepas. Nah, apa ini termasuk sihir? Ini beliau katakan itu uh, sihir dan itu dimasukkan di bab pembahasan tentang nawak itu di Islam. Nah ini tidak benar. Ini tidak benar. Ini berdasarkan penjelasan Saya Abdurrahman Al-Bara itu sihir, namun sihir lurutan bukan sihir istilah. Ye, kemudian mungkin satu hal yang menarik untuk uh, saya bacakan uh, perkataan saya Abdurrahman al Beliau katakan Adapun sihir untuk me mengubah benda maka itu satu yang tidak mungkin maka tukang sihir tidaklah mampu mengubah orang jadi hewan ye, kemudian orang jadi ye, jadi beruang ada orang kemudian jadi angsa nah, sebagaimana film-film di televisi atau semacam itu, atau hewan kemudian jadi manusia, atau kemudian emas jadi batu, atau batu jadi emas, e, maka ini satu hal yang tidak mungkin. Ya, wajib dipahami hal ini. Bahasanya, tukang sihir itu layak ketir ala qalbil ayan, tidaklah mampu untuk mengubah benda. Ini bahasanya tidak ada yang mampu mengubah benda kecuali Allah. Ya Allah dikhala kekulai syaih yang menciptakan segala sesuatu. Wasahir inama raya amalut takhyil wa temwih ala lebasah. Tukang sihir paling bisa cuma menyihir pandangan orang. Ya, maka ketika uh, ada tukang sulap yang menyulap daun itu jadi duit, jadi jadi uang. Ya, maka boleh jadi itu sihir pandangan mata dan ini sihir yang merupakan kufur juga eh, sihir takhili jadi dia sihir mata orang sehingga eh, daun itu terlihat uang atau kemudian eh, atau itu sihir dalam bentuk ya, ada setan yang bawakan duit setan yang nyuri uang di bank atau yang lain, lantas kemudian kalau setelah tukang sihirnya itu pergi kok masih tetap jadi duit, ah itu berarti duit curian. Ya, itu duit curian. tapi kalau tukang sihirnya pergi, tukang sulapnya pergi kemudian jadi kembali jadi daun, ah itu berarti sihirnya sihir pandangan mata. <tuh> maka kalau kemudian ada orang kemudian di sihir ya, kemudian seakan-akan lantai itu penuh dengan ular ya, maka boleh jadi itu sihir pandangan mata ya, artinya di lantai itu tidak ada ular cuma ada kelihatan ular ya, kalau enggak ya berarti memang setannya cari ular membawa ular sekarung kemudian di ini, ini. Ya, tapi kemungkinan besar itu yang pertama Ya, kemungkinan yang lebih mendekati itu yang pertama bukan yang kedua. Ya, lebih repot bagi setan harus ke hutan mencari ular. Ya. Itu. Ya, demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam warodzaana alamin.